kesempatan ini kami akan mempraktikkan cara membuat silase sederhana semi fermentasi. Selamat menyaksikan. Peralatan dan bahan yang digunakan untuk pembuatan silase semi fermentasi adalah yaitu tongsilo, jerami, baskom yang berisi air, molasses dan bakteri yang empat peternakan. Pertama, masukkan jerami pada silo. Kemudian padatkan. Masukkan molasses secukupnya ke dalam air kurang lebih 5 tutup wijen, lalu diaduk. Tuangkan bakteri EM4 peternakan kurang lebih 5 tutup botol ke dalam baskom yang berisi air yang sudah dicampur oleh molasses. Lalu diaduk dengan merata. Selanjutnya, tuangkan air yang sudah tercampur dengan molasses dan bakteri EM4 peternakan ke dalam tongsilo yang telah berisi jerami secara merata. Setelah selesai, tutup silo dengan rapat. Setelah jerami selesai disimpan selama 1 hari, bisa langsung diberikan kepada sapi. Thank you.
Terima kasih. Semoga ilmunya bermanfaat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.